Sallam keluar dari rumah baginda ke masjid untuk solat subuh. Masa Rasulullah keluar tu, isteri baginda Al-Juwayriyah duduk atas jadah. Isteri duduk atas jadah di rumah. Rasulullah pun keluar ke masjid. Selesai solat, jadi kebiasaan Rasulullah duduk dengan para sahabat. Ada sahabat yang bermimpi, Rasulullah tafsirkan mimpi, ada nak tanya soalan. Sehingga waktu duha, bila masuk waktu duha, Rasulullah pun balik ke rumah. Bila sampai di rumah, isteri baginda masih duduk atas jadah lagi. Lalu Rasulullah bertanya isteri baginda, "Kamu duduk dari tadi sampai sekarang ke ni?" "Ya, dari tadi sampai sekarang duduk berzikir sampai ke waktu duha. Daripada waktu subuh, maya subuh berzikir sampai ke duha." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu isteri baginda, Rasulullah kata ada satu zikir aku ulang baca 3 kali menyamai pahalamu sejak daripada lepas solat subuh atas sejadah sampai sekarang. Zikir tu 4 kalimah, aku ulang 3 kali, pahalanya sama dengan daripada tadi kamu duduk sampai ke duha. Di sebelum kita mula kuliah pagi ini, saya ingat nak ajak para jemaah semua baca zikir tu sikit, boleh? Ke tak payah kita tu kuliah? Mudah je, dah ramai di kalangan kita yang dah ingat pun. Baca ikut saya eh. Subhanallah wa bihamdihi. Ni dah sarapan ke belum? Macam tak makan sahur lagi. Sekali lagi. Subhanallah wa bihamdihi. Adada khalqihi. Wa rida nafsihi. وزنة عرشه ومداد كلماته. Kita ulang 3 kali ya. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Sekali lagi. Subhanallah wa bihamdihi. Adada khalqihi. Wa rida nafsihi. Wa zinata arshihi. Wa midada kalimatih. Nabi ulang 3 kali. Pahalanya sama dengan zikir kamu daripada lepas subuh tadi sehingga ke waktu duha. Cuba last sendiri. 1, 2, 3, silakan. Yang pertama tadi bunyi sengetak. Subhanallah wa bihamdihi. Lepas tu bolong. Tak apa. Kalau tidak terus ingat, itu normal. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Normal lah tu. Kalau terus ingat, itu alhamdulillah. Tapi carilah kita pakat-pakat amal. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Allahu Akbar. Kalau kita boleh amalkan. Ni belajar zikir baru ni 1 Januari ni. InsyaAllah 365 hari boleh. Setiap lepas subuh dia zikir, doa, tak payah hafal, amal je. InsyaAllah ingat. Dan alangkah indahnya
Kalau yang ada dalam masjid pagi ni, berapa ribu orang pagi ni? Yang ada pagi ni ni, kalaulah ada 10 orang yang istiqamah amal, saya pun boleh tumpang pahala. Tapi saya yakin bukan 10 orang, ramai, bahkan mungkin semua yang akan cuba amalkan. Saya nampak ada yang cuba Google cari kat telefon masing-masing. Saya rasa gini, yang ada telefon, saya nak baca sekali lagi. Kalau nak rakam, kalau nak rakam boleh ready sekarang. Dalam masa 10 saat lagi saya akan baca. Nak rakam video ke audio ke, sebab kita alang-alang nak kongsi ilmu, nak suruh orang aman. Okey, yang nak rakam boleh rakam sekarang. Tak payah ikutlah, saya baca seorang. Sebab ada yang angkat telefon tadi. Zikir yang sangat baik untuk kita amalkan setiap kali lepas subuh, lepas zikir-zikir, lepas doa, kita amalkan zikir ni ulang 3 kali selepas subuh, insya-Allah pahalanya sangat besar. Iaitulah subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha wa zinata arshihi. Saya pun salah lah. Mulat balik-balik. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa Allah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Bila pihak masjid WhatsApp pada saya, ustaz, untuk sedikit tazkirah kuliah subuh berkenaan dengan iktibar daripada peristiwa banjir, maka subhanallah, sebagai orang yang beriman, bukan sahaja banjir tapi apa sahaja musibah yang kita lalui, COVID-19 yang memberi domino, kesan domino daripada COVID-19, beri impak pada oil and gas, beri impak pada bisnes, beri impak pada sekolah, beri impak pada hubungan kekeluargaan, beri impak pada masjid, beri impak pada sosial. Ini perkara-perkara yang perlu kita muhasabah. Kait dengan banjir, perlu muhasabah. Apa maksud perkataan muhasabah? Biasanya kalau organisasi disebut postmortem, kalau orang bisnes mungkin hujung-hujung tahun dia study P&L ke apa dia panggil, profit and loss, berapa dia invest, berapa ROI yang dia dapat. Maka orang beriman dalam kehidupan ini, dia perlu ada juga muhasabah ini. Tak apalah, walaupun dalam Islam tak ada masalah pun, 1 Januari ke 1 Disember ke, berlalulah. Tapi kita ambil sempena. Tambahan lagi, bila masuk tahun baru ni, umur kita bertambah ke berkurang? Bila masuk tahun baru, umur kita bertambah ke berkurang? Kurang ke tambah? Ada kata tambah, ada kata kurang. Ni khilaf ulama munawarah. Setiap kali kita sambut birthday, setiap kali kita sambut anniversary, setiap kali masuk tahun baru, sebenarnya umur kita berkurang ke bertambah? Okeylah, umur ni kita kira yang dah lepas ke yang baki? Itu jawapan ni. Tak apalah ustaz, mana-mana pun, yang penting dekat nak mati, semakin dekat. Ajal kita semakin hampir.
Itu pasti. Tak payah nak berfalas falsafah lah ustaz. Allahu akbar. Masuk tahun baru, ajal kita semakin hampir. Dan kita tengok orang di sekeliling kita, eh jemaah masjid ni ada tak yang tak apalah yang dipilih oleh Allah meninggal berkait dengan COVID bawah ni, ada tak jemaah macam itu ni? Ada. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Cuba tengok kiri kanan kita, masih ada ke sahabat kita? Tengok kat sebelah, kau hidup lagi, cuba kak. Kau ada lagi, syukurlah. Tak kira COVID ke, banjir ke, accident ke, kecil manis ke, sakit jantung ke, go out ke, cancer ke. Satu pepatah Arab menyebut, al-mautu babun wal kullu dakhiluhu ta'addadatil asbab wal maut wahid. Ada pepatah Arab menyebut, kematian seumpama pintu, setiap orang akan masuk ke pintu ini, sebabnya banyak. Kematian tetap akan berlaku satu. Ada banyak sebab, tapi it will happen. Akan berlaku sekali seorang akan lalui. Orang kaya meninggal, orang miskin meninggal, orang pangkat besar meninggal, orang pangkat kecil meninggal. Cuma orang tua dengan orang muda, orang tua mati dulu kan? Ya tak? Oh, cepat je. Tak juga ustaz, orang muda pun mati. Yang tua siapa? Antara yang sehat dengan yang sakit, yang sakit mati dulu kan? Tak juga. Ada anak yang meninggal, mak masuk wad, anak yang insiden meninggal. Bila kita meninggal, di mana kita meninggal, bagaimana kita meninggal, yang penting kita minta dengan Allah, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirkanlah umur kami dengan akhir yang baik. Ada orang dia sibuk dengan, ush, dia tu meninggal malam Jumaat eh. Oh, dia tu meninggal kat Mekah. Oh, dia tu meninggal kat masjid. Dia tu orang jumpa mayat dia dalam masjid meninggal. Ramai di kalangan kita yang sangat fokus dan mementingkan cara meninggal. Tapi sebenarnya mana yang lebih penting? Cara meninggal ke cara hidup? Yang penting sebenarnya adalah cara hidup yang akan menentukan cara meninggal. Ada orang, orang jumpa mayat dia dalam masjid. Bagusnya, bagusnya. Orang tak tahu dia masuk masjid nak pergi pecah tabung masjid, langgar tiang, mati. Orang jumpa mayat dia, wah jumpa mayat kena tikam dalam longkang tepi jalan. Oh, teruknya, kenapa dia mati macam ni? Rupanya malam tadi dia balik mesyuarat, dia tengok ada orang nak rompak orang lain, dia pergi tolong, dia kena tikam. Sebenarnya cara hidup yang penting, yang akan menentukan insyaAllah cara mati kita. Cara hidup dia selalu datang masjid, Allahu Akbar. Cara hidup dia selalu gembirakan orang, bantu orang. Ada orang kita terima kan, meninggal ketika sedang solat, Allahu Akbar. Meninggal ketika sedang sujud, ngau semayang, ngau sujud, bangun tahiyat akhir, jatuh. Ada satu kes dalam majlis ilmu, dalam dewan, auditorium ceramah kan, auditorium kan dia macam tangga gitu, seat banyak.
majlis ilmu yang disebut taman-taman syurga di dunia. Salah seorang dewan penuh. Salah seorang yang hadir, dia duduk kat kursi memang betulan tepi lorong. Dalam majlis ilmu, tiba-tiba pap jatuh. Jatuh terbaring. Taman syurga di dunia terbaring. AJK datang angkat. Bukan papah angkat. Seorang pegang kaki, seorang pegang kat lutut, seorang pegang kat pinggang, seorang pegang belakang, seorang pegang kepala, terpaksa angkat. Bawa sampai keluar dewan. Sampai je kat luar dewan, yang jatuh tadi, bangun. Gosok mata. Jadi AJK kata, oh, ingatkan kena heart attack. Dia kata, tak, saya tertidur tadi. Tapi yang paling power tuan-tuan, AJK tanya. Dan tadi masa jatuh tu, kalau tidur kenapa tak bergerak? Taklah, saya kalau saya terus bangun, nampak sangat saya tidur. Jadi AJK kata kita orang ingatkan kena heart attack. Tapi hebat dia sempat berfikir. Mana kalau jatuh tu dia terus bangun, nampak sangat tidur. Jadi tuan-tuan, waktu dengar kuliah subuh, kalau jatuh masa tengah-tengah kuliah tu, jangan terus bangun. Husnul khatimah. Bila kita buat muhasabah, tak apalah, kita ambil lah sempena tahun baru ni. Sepanjang 2020 2021, tuan-tuan perasan tak masa berjalan begitu pantas? Yang ada anak, yang ada cucu, yang work from home, yang business. 2 tahun dah kita hidup dengan COVID. 2 tahun dah berlalu, kejap je. Yang pergi umrah tahun 2019 hari tu, last kali pergi umrah, Allah, 2022 dah. Dan ini memang antara perkara yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda akhir zaman, bahawa masa berlalu begitu pantas. Nak mudah tengok, tengok cucu je lah tuan-tuan kat rumah. Besar dah cucu aku. Tengok cucu. Nak lagi jelas, tengok cermin je lah. Masa berlalu. Setahun-setahun setengah telah berlalu. Ada di kalangan kita setahun-setahun setengah ini memang diuji. Diuji dengan masalah keuangan. Diuji dengan masalah sakit. Ada juga dalam keadaan 2 tahun orang susah, dia rumah dia penuh je peti ais. Ada juga di kalangan kita 2 tahun orang susah tak cukup makan, dia alhamdulillah boleh remain. Bahkan sepanjang 2 tahun ni ada orang yang Allah Ta'ala bagi bisnes dia bertambah banyak untung pula. Betulan dia duduk dalam bisnes yang berkait dengan masalah. Memang setiap kali masalah akan ada peluang. Setiap kali berlaku musibah, masalah akan wujud peluang. Peluang nak buat pahala, peluang nak buat bisnes. Tak salah rebut peluang. Jangan ambil kesempatan untuk tekan orang, sudah. Orang bisnes, ada bisnes-bisnes yang alhamdulillah banjir. Pergilah hardware yang nyapu tolak air. Habis, water jet sold out. Cuma tak salah ambil peluang yang bisnes. Jangan ambil kesempatan untuk markup harga, untuk tekan orang. Ini jangan buat kerja gitu. Dah lah orang kena musibah, kita khianat pula kat orang. Jangan, tak berkat niaga. Alhamdulillah, yang buat restoran, orang kena banjir, orang ni pagi-pagi RM5,000, RM10,000, okay, bungkus, hantar makanan. Ada bisnes yang berjalan. Maka kita sebut alhamdulillah. Tapi yang ada restoran, caterer, jangan pula bila orang bagi duit, okay, bungkus makanan untuk mangsa banjir, dia buat lebih-lebih kurang je. Tak nasi, tak sayur, tak akan pilih 3 ekor, telur sebelah. Cah mahal-mahal. Jangan. Dahlah sedara-sedara kita ni berhadapan dengan ujian banjir.
Jangan kita hantar makanan yang berlebih kurang. Orang bayar dah kita kedai makan. Biarlah kita ada niat nak gembirakan mangsa banjir itu. Kalau sampai ayam seketul, ayam yang boleh makan, kuah, lauk, kan kita nak fikir untung saja, ada untung dah kat situ. Yang pertama sekali ialah kalau kita nak spesifik berkenaan dengan banjir, yang tuan-tuan tengok sendiri dah dalam grup WhatsApp masing-masing, dalam Facebook masing-masing, Allahu Akbar. Yang pertama sekali, apabila berlaku perkara ini, maka kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua ini adalah milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Ini yang pertama sekali. Apa-apa musibah, kita kembali pada Allah. Dekat area sini air naik tak? Dekat masjid ni? Maksud saya rumah-rumah sekitar ni, ada yang naik tak? Tak ada, alhamdulillah. Kampung-kampung sekitar apa, Bukit Lancang ke apa? Lancung, Lancang Pahang tu, Lancung. Belakang ni. 2 kilometer. Teruk kan? Allahu Akbar. Ada dua bentuk ujian. Satu yang 2 kilometer Bukit Lancung tu diuji dengan banjir. Kita kat sini diuji dengan selamat. Kereta kita selamat, motor kita selamat, rumah kita selamat, anak kita selamat. Itu pun satu bentuk ujian dari Allah. Yang sana diuji supaya sabar, yang sini diuji supaya syukur. Syukurlah selamat. Saya duduk sebut. Cuba tuan-tuan sebut. S. Sekali lagi. S. Senang, syukur. Susah, sabar. Sehat, sehat kuat. SS tadi kan? Sekali lagi. Kalau SS, senang, syukur. Susah, sabar. Sehat, syukur. Sakit, ke hospital. Tak, SS tadi lah. Sakit, sabar. Sakit ke hospital. Oh, SS. Aku sakit, aku sabar. Aku sehat, aku syukur. Aku senang, syukur. Susah, sabar. Yang diuji dengan banjir, sabar. Yang tak kena banjir, syukurlah, alhamdulillah. Tapi setakat how to, macam mana cara kita nak bersyukur selamat daripada banjir. Pada yang diuji dengan banjir, kita doakan pada sahabat-sahabat kita yang diuji dengan banjir ni, moga-moga mereka sabar. Moga-moga Allah gantikan rezeki yang lebih baik, rezeki yang tidak disangka-sangka untuk mereka. Kita doakan istiqamah. Cuma orang yang tengah kena banjir teruk ni, kita kena pilihlah perkataan untuk nasihat. Kalau kereta dia total loss, motor total loss, barang dalam rumah peti air mesin basuh, sofa habis dah semua, rosak semua. Kita pergi kat dia, sabar. Mungkin berat sikit dia nak terima. Kau tak kena, bolehlah sabar. Saya baru ni bila pergi ke sama-sama duk tolong-tolong bersih sikit, tak banyak pun, dekat Kampung Jawa, dekat ada satu dua tempat baru ni. Bila pergi, kita sembang apa? Bang, rumah banyak mana air masuk? Apa kat dada, Ustaz? Air lumpur tak? Oh, air tak lumpur. Tapi dah bersih dah. Barang rosak lah. Bang, kat Seri Muda tu macam mana? Allah Ustaz, itu teruk lagi Ustaz. Kita tanya dia.
Kat Ulu Langat berlumpur kan. Allah Ustaz, lagi teruk dia orang kena Ustaz. Kita orang ni teruk dah, tapi ada yang lebih teruk. How to? Macam mana kita nak ajak sahabat-sahabat kita yang sedang diuji ini supaya mereka melihat orang yang lebih teruk lagi? Ini memujuk hati. Ustaz, rumah saya air sampai kat dada, tapi saya tengok, cuba tengok dekat mentakap tu, kat Pahang. Allah Ustaz, yang kat Pahang tu nampak atap saja. Baik nyawa dia orang selamat. Cara nak memujuk hati kita sendiri ketika diuji, ataupun kita nak kongsi dengan sahabat-sahabat kita, ajaklah mereka merenung orang yang lebih teruk lagi ujian. Ini akan pujuk hati kita. Inilah konsep Al-Quran. Ketika kita berdakwah, ketika kita nak hidupkan masjid, ketika kita ada orang fitnah, orang ganggu, orang perlekeh dakwah, itu tujuan kita baca Quran. Ada kisah-kisah dalam Quran Nabi-Nabi. Wah, Nabi dulu teruk lagi, aku gini je. Itu cara dia. Ketika kita diuji, Allah, ada orang lain yang lebih teruk, berat lagi. Supaya untuk kita rasa lebih ringan. Saya, 2 hari lepas, saya ada satu program dengan seorang cikgu. Cikgu, dia umur 30-an, dapat anugerah khidmat cemerlang cikgu kat Sabah. Khidmat cemerlang. Umur 35, dia dapat tawaran naik pangkat jadi penolong kanan. Umur 35, memang cemerlang. Pada tahun 2011, dia dapat tawaran naik pangkat jadi penolong kanan. Pada waktu yang sama, ada hari tu sekali dia sakit mata. Mata dia pedih gitu. Dia pun bertahan. Esok dia bangun tidur, dia macam kabur sikit mata dia. Nampak putih, bukan gelap, nampak putih semua. Hari ni tahun 2011. Hari kedua dia pergi hospital, nak buka mata, memang 100% nampak putih je. Doktor kata ada jangkitan kuman di mata dia. Total loss mata 2 hari, dah masa 2 hari. Daripada saat itu sehingga sekarang, tak nampak langsung mata. Allah. Orang yang lahir dalam keadaan cacat penglihatan, kita rasa dia dah lahir-lahir macam tu dah. Tapi cuba kita bayangkan seseorang yang dari awal okey, tiba-tiba pada usia 35, tiba-tiba tak nampak langsung. Dia kata, ya Allah Ustaz, saya 6 bulan saya duduk dalam bilik seorang. Guru besar datang saya tak nak jumpa, pelajar datang saya tak nak jumpa. Pada isteri saya pun saya cakap, abang macam ni keadaan, awak boleh pilihlah nak terus bersama abang ataupun awak nak pilih tak dapat nak bersama abang pun tak apa, abang redha, tak apa. Isteri dia kata, abang, waktu abang sihat, abang jaga saya. Sekarang saya nak jaga abang. Alhamdulillah lah. Dia 2-3 kali dia cakap kat isteri dia macam tu. Tapi isteri dia, alhamdulillah, istiqamah bersama dia. Tapi dalam masa 6 bulan ni, isteri dia pun dia marah. Isteri dia datang, tak payah duk lah, biar dia seorang. Dia kata, dalam masa 6 bulan ni duk dah bilik seorang ni, ada bisikan, kau dah tak berguna, bunuh diri je lah, kau nak buat apa, siapa nak jaga nanti, siapa nak sara, bersendirian. Lepas 6 bulan, dia kata tak tahulah, berkat doa isteri, doa mak ayah, mak mertua, ayah mertua, anak-anak murid. Lepas 6 bulan dia mari terfikir, teringat hiruk pikuk dalam kelas bersama pelajar, teringat beraktiviti. Dia pun panggil isteri dia. Kali pertama dia kata selepas 6 bulan dia bercakap elok dengan isteri dia. Abang teringat kat budak-budak kat sekolah lah. Dia kata spontan isteri dia jawab, ni tanda abang boleh kerja balik bang, positif. Lalu dia mula cari maklumat, dia suruh isteri dia cari maklumat. Cari maklumat cikgu-cikgu yang buta. Cikgu-cikgu yang buta.
Setiap cari dia Malaysia ni ada sekitar 100 orang dia kata cikgu yang buta. Dia pun telefon, telefon. Biasalah kami lama dah mengajar kat sekolah. Dia buat keputusan dari Sabah datang Kuala Lumpur pergi ke pusat rehabilitasi. Apa dia panggil? Rehabilitation. Itulah pusat orang-orang yang baru hilang penglihatan untuk berlatih cara berjalan guna tongkat, cara nak naik kereta, cara nak naik teksi, cara untuk kesenambungan hidup. Dia kata apa? Dia kata, "Ustaz, bila saya sampai ke tempat ni, saya duduk beberapa puluh orang, semuanya orang yang baru hilang penglihatan, bahkan ada yang kes teruk pada saya. Dia orang boleh je hidup. Tiba-tiba confident diri saya bangkit balik. Lah, ingat aku seorang je dalam dunia ni yang hilang penglihatan, rupanya ramai juga. Bahkan ustaz, ada yang lebih teruk pada saya ustaz. Yang seorang ni accident, dia seorang, nikah dia seorang. Dia accident, mata dia tercabut ustaz, jatuh atas jalan. Mata jatuh atas jalan, hidung patah, tengkorak kena tukar fiber. Tapi boleh, okey je, boleh gurau sembang. Dia kata, Allah teruknya dia, tapi boleh reda je. Aku ni gini je. Bahkan yang patah hidung yang korak fiber tadi tu, yang mata tercabut tu, ada girlfriend lagi dia cakap. Sembang dengan girlfriend kat mana? Dalam tandas. Sejam lebih cakap telefon dengan girlfriend dalam tandas. Cikgu tu kata, saya tanya dia, "Eh, kau duduk tandas lama, sejam, tak busuk ke? Hidung aku dah tak boleh guna dah. Boleh digurau lagi. Tak ada nak hidup baru, okey je duduk dalam tandas." Allahuakbar. Dia kata, "Ustaz, bila saya dengar ada orang yang juga hilang penglihatan, bahkan kes lebih teruk pada saya, saya rasa yang saya lalui ni tak berat sangat ustaz." Sebab tu tuan-tuan, ini petua penting. Kalau banjir sekat dada rumah, cuba tengok orang yang banjir lumpur. Kalau kereta total loss, cuba tengok orang yang meninggal suaminya masa banjir. Sama juga kita. Ada orang yang kena buang kerja, tapi bolehlah duk jadi dropship, niaga kecil-kecilan. Cuba tengok orang yang kena buang kerja dan dibuang keluarga. Kalau kita sakit kaki ni dekat sendi tadi, apa, go out. Cuba tengok orang yang cancer stage 4. Ini cara yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unzuru ila man asfala minkum. Lihatlah orang yang lebih bawah dari kamu. Lihatlah orang yang lebih teruk ujiannya daripada kamu. Itu cara dia. Bila dia tengok orang yang lebih teruk, dia jadi rasa boleh teruskan kehidupan. Habis kita macam sekarang, sahabat-sahabat kita yang rumah total loss, kita boleh bercakap lah macam ni. Ustaz boleh bercakap lah, ustaz tak kena. Allah, ya betul, itu perkara yang betul. Kita tak tahu, kalau kita kena tak tahu macam mana. Tetapi kita yang sudah pasti yang diuji tak kena ni, dan sekarang bila berlaku banjir, sebenarnya bukan saja banjir, bila berlaku musibah, akan terkeluarlah true color. True color. Dan ini disebut dalam Al-Quran. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka bahawa sudah cukup bila dia berkata, "Saya orang beriman," sedangkan mereka ini belum lagi diuji oleh Allah. Ada orang kata, ada orang menyangka padahal dah dia mengaku Islam, mengaku beriman, beres. Sedangkan mereka belum diuji. Dan sambungan ayat selepas itu, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sesungguhnya umat-umat terdahulu Allah Taala telah uji mereka. Daripada ujian itu dapatlah tahu graduate yang benar-benar beriman atau yang hanya di mulut sahaja mengaku beriman. Eh, bila datang banjir ni keluar teruk kala. Teruk kala mangsa banjir,
terukala yang tak kena banjir. Di kalangan masa banjir, ada yang dia tak fikir dah apa-apa, dia fikir telekung dia je, aurat dia. Sangat jaga aurat. Tapi ada orang bila dia jadi masa banjir, dia tak peduli aurat, dia peduli yang penting apa? Makanan nak kena sampai. Ada orang dia pentingkan, oh nak kena dapat baju ganti, dapat duit. Solat tak solat, tak apalah tak. Ini saya kata, bukan saya kata semua masa banjir ni. Ini maksud saya, jangan silap faham, jangan silap ada yang potong-potong pula. Ustaz kata pada masa banjir tak solat. Tak, saya tak kata gitu. Maksud saya terukala. Ada orang di pusat perpindahan banjir, dia sangat-sangat jaga aurat. Ada orang ni tak peduli aurat, makanan je. Ada orang sangat-sangat jaga solatnya. Ada tak peduli sangat solat. Yang penting dia kata kena jaga SOP, takut kena COVID pula. Takut pada COVID. Semayang tak. Ada orang yang sangat-sangat jaga solatnya, jaga auratnya. Ada orang bila makanan sampai, siap ambil lebih lagi. Pakaian ambil lebih. Ini yang jadi mangsa. Ada orang sampai perekat na'uzubillah, persalahkan Allah. Kenapa aku kena, kenapa aku kena. Itu kita kata dengan ujian akan datang terukala. Ada orang dia semakin dekat dengan Allah. Masjid ni jadi juga kan tempat perpindahan sementara. Dia bertahajud. Lama dah kan saya tengok gambar masjid ni ada kan. Ada jemaah yang tahajud. Belum subuh lagi. Ada sini tak? Yang perpindahan masa banjir sekejap. Masjid ni ada kan? Ada orang dia ambil kesempatan. Oh dapat masuk duduk dalam masjid. Tak subuh lagi dia duduk semayang dah. Ada orang azan subuh, orang semayang, dia pun tak bangun-bangun semayang subuh. Duduk masjid dah. Duduk masjid dah. Ini kita kata true color. Dengan ujian ada yang lulus, ada yang fail. Alangkah indahnya apabila berlaku musibah menyebabkan seseorang semakin dekat dengan Allah. Tanyalah orang yang pernah positif COVID baru ni, sama ada ke pusat kuarantin ataupun kuarantin di rumah. Terutamanya yang ada gejala, oksigen tak cukup, batuk, sakit dada, sekarang sembuh dah. Cuba ingat balik masa kita tengah kuarantin tu, macam mana doa dan solat kita, macam mana zikir kita. Itu Allah sayang, Allah bagi peluang lagi sekarang. True color akan keluar masa banjir. Tu di kalangan yang jadi masa banjir. Kita yang tak kena banjir juga keluar true color kita. Adakah kita berseronok je dengan anak isteri, selamat, kita selamat, kita selamat. Tak peduli langsung pada rakan kita, saudara kita, jiran kampung kita. Itu pun keluar juga true color. Ada yang siap upload gambar pergi bercuti, makan sedap-sedap. Jagalah sikit hati orang. Jaga sikit. Sabar sekejap nak share kat Facebook, kat Instagram pun. Sabar sekejap. Ada yang nampak pada zahir macam pergi nak bantu, tapi rupanya lebih pada ambil gambar. Pergi juga, tapi yang penting nak setiap kali nak kerja kena ambil gambar. Ada juga macam tu. Yang lagi power, bantu pun tidak, berlakon je. Berlakon. Berlakon tolong masa banjir. Allah. Ada juga makhluk macam ni. Lepas tu orang kutuk-kutuk-kutuk, lepas tu undi pula. Lepas tu lagi cerdik yang tukar undi tu, tahu dah menipu, undi lagi. Ustaz cakap politik ke? Bukan cakap politik, cakap realiti. True color manusia. Adanya insan-insan bila berlaku musibah ini begitu kreatif membuat pahala. Ada sewa water tank, tangki air, pergi kat Ulu Langat sediakan air bersih. Ini orang yang kreatif. Dikala ada orang bagi toto, bagi makanan, dia sponsor water jet. Kreatif. Saya baru terlintas satu perkara malam tadi. Betulan kakak
akak saya, dia ada kedai dobi dekat sini, kedai dobi Putra Hai, akak saya sendiri. Jadi kedai dobi dia tunjuk gambar, tunjuk gambar kapek banyak, pakaian masa banjir kat sini lah. Dia kata dia bantu tolong pergi ambil kapek, tapi dah dia bisnes kedai dobi pasuh je lah. Saya kata bagus buat bisnes, bisnes dalam masa yang sama biarlah bisnes kita bantu menyelesaikan masalah orang. Bisnes jalan lah, jangan ambil, memang tak ada langsung nak ambil kesempatan, bahkan tolong memudahkan customer pergi ambil pasuh. Saya terfikir pula on the way datang main subuh tadi, alangkah baiknya kalau pergi ke kedai dobi, mana-mana kedai dobi, kita tanya mana kapek, mana pakaian masa banjir, kita terus bayar je. Jadi bila masa banjir datang, ambil je kapek, ambil je pakaian, ada orang bayar dah. Terlintah macam tu, ingat nak buat nanti. Tu saya kata, kita kreatif, cari pahala. Cari pahala. Yang orang bisnes dia restoran, dia memang jual makanan. Kita pergi ke restoran, okay, saya nak ambil duit 1,000 ni, packing, nak lauk yang sedap, bagi pada masa banjir. Ada orang mana-mana NGO datang, ambil je bagi free. Dan memang saya lalui. Masa tengah baru ni lah, ada, itulah ada, saya duduk meniaga Habatus Sauda, zaitun tu, madu, ada customer-customer online. Tiba-tiba je dia mesej, ustaz saya dah transfer duit 1,000, ustaz guna je lah untuk apa-apa berkait dengan masa banjir. Saya kata saya tak pupu duit ni, saya pergi bantu je. Tak apalah, saya dah transfer, ustaz guna je lah. Saya kata okey lah. Jadi dalam kepala saya, betul lah hari tu nak pergi rumah kawan dekat kota Kemuning. Ingat ambil 300 pergi beli nasi, 700 ni bagi cash lah kat dia. Keperluan cash pun penting. Saya pun pergi kat restoran kat Shalam tu, kat Masjid Negeri. Ingat 300 ni nak beli makanan, nak bagi kat rumah kawan saya tu dan jiran-jiran dia lah sekali. Apa kat restoran, dia orang kata, oh kita tukang packing ustaz, Ambil je. Saya kata tak nak bayar ni, orang bagi duit, bukan duit saya. Dah. Yang kami pun kat restoran ni orang dah bagi duit. Ambil je ustaz. Dia kata, iya ke? Ambil je lah. Ambil, bawa pergi. Jadi saya, duit 1,000 tu saya bagi cash je lah dekat sahabat tu. Memang teruk lah rumah dia. Makanan kita agih-agihkan. Maknanya, ada orang menyumbang tenaga. Ada orang menyumbang tenaga. Ada orang menyumbang masa. Ada orang menyumbang idea. Ada orang menyumbang duit. Ada orang menyumbang kepakaran. Ada yang buat servis. Servis barang-barang elektrik secara percuma. Dia buat servis. Spare part, beli sendiri, cari sendiri barang. Saya tolong servis, saya beritahu nak kena tukar apa, tapi secara percuma. Ada seorang tu, masa tengah-tengah baru hujan air turun baru ni, dia naik satu Hilux, dia bawa generator, dia sediakan plug untuk apa? Charge handphone. Penuh orang datang. Penuh, dia sediakan untuk orang datang charge handphone. Ni nak handphone apa ni, Android apa ni. Subhanallah. Kreatif dalam mencari pahala. Cuba tuan-tuan bayang yang saya sebut tadi, kalau kedai dobi masa banjir datang nak ambil kapek, nak ambil pakaian, ambil lah kak, ada orang bayar dan, ya Allah terima kasih. Bayangkan dia doa, dia tak kenal kita, kita pun tak tahu dia, tapi Allah Maha Mendengar. Sebab tu kita kata dengan musibah, dengan ujian ini keluar true color. Ada orang yang begitu kreatif mencari peluang-peluang pahala. Satu isu, habis ustaz, tak boleh ke ustaz bila kita hantar bantuan, kita ambil gambar, kita tunjuk, boleh dan tak boleh? Boleh. Sesiapa yang dia ni jawatankuasa masjid ataupun NGO yang melibatkan sumbangan orang. Orang sumbang. Jadi dia perlu tunjuklah supaya yang menyumbang itu nampak ke mana duitnya pergi. Ada sahabat saya Muslim Care.
no, dekat Kuala Langat tu, dia sewa apa, backhoe. Ada yang buat gitu, sewa back. Maknanya kreatif, memang keperluan. Lori untuk angkut sampah, cepatkan urusan. Sebab kalau sampah tu duduk terlalu lama, bimbang wabak pula, penyakit pula datang. Muslim care. Jadi tunjuk gambar-gambar, tak ada masalah, supaya orang tahu ke mana duit pergi. Dan tak ada masalah juga, siapa-siapa yang rasa nak upload gambar dia buat kerja, niat dia supaya orang tengok dan orang mencontohi. Mencontohi. Nah, tapi yang kedua ni kena hati-hati, kena selalu beringat bahawa syaitan akan buat kerja 24 jam untuk rosakkan kita. Kita pergi niat ikhlas dah. Niat kita ikhlas dah. Kita beli apa? Kita pergi ke pusat perpindahan banjir, kita tak hantar makanan, kita tak hantar toto, kita tak hantar baju. Kita beli apa? Beli alat-alat permainan untuk anak-anak kecil, biar budak-budak tu, sebab emosi mereka pun perlu dirawat. Kita beli toys, kita ambil gambar. Ni ya, supaya orang contohi bahawa anak-anak kecil juga perlu dihiburkan jiwa mereka. Niat kita tak apalah, aku buat ni, aku ambil gambar, biar orang contohi, orang buat juga di tempat lain. Tiba-tiba ramai pula yang datang puji kita. Dan ini kerja syaitan. Akhirnya kita rasa syok sendiri. Syok sendiri. Sebagusnya aku, kreatifnya aku, orang lain tak buat. Ha. Ini kerja syaitan yang perlu kita berhati-hati. Dia nak merosakkan pahala kita. Yang tak boleh macam mana? Yang tadilah. Dia tunjuk gambar untuk riak, untuk orang puji dia, rasa dia baik. Na'udzubillah. Dia ambil gambar supaya dengan berlakon tadi. Dan dia ambil gambar untuk, rupanya untuk marketing bisnes dia. Untuk marketing bisnes, ambil gambar. Ha, dia orang ambil gambar untuk mencuci duit, money laundering ni, untuk cuci duit. Yang ni Allah tahulah niat dia masing-masing. Yang penting bila berlaku musibah, khususnya banjir, akan terkeluarlah true color. Dan moga-moga kita yang diuji dengan ujian, ujian kita ujian tak kena banjir ni, kita bersyukur pada Allah. Dan cara kita bersyukur, bantulah sahabat kita, saudara mara kita. Dan sekarang ni, pada sebelum ni kita dengar Selangor, Pahang dan sebahagian negeri Sembilan. Moga Allah Ta'ala selamatkan kita. Yang kena Allah Ta'ala kurniakan sabar dan kurniakan rezeki. Yang tak kena, supaya Allah kurniakan pada kita syukur. SS tadilah, supaya bersyukur. Dan juga kita bantulah mengikut kadar kemampuan masing-masing pada sahabat-sahabat kita. Saya rasa saya ada beritahu sampai pukul 7.30 kuliah subuh ni. Moga-moga ada sedikit manfaat. Cuma bulan 10 itu masa saya datang sini, ada saya duduk bawa batu sauda, zaitun. Ada yang Brainy Kids yang khusus untuk anak-anak yang dalam session tu. Ada yang makan habatul sauda jadi beresin lebih, berkahak lebih. Memang makan habatul sauda ni, orang yang ada resdung memang akan berlaku macam tu. Saya sendiri yang jadi bisnes ni, itulah sebabnya. Saya dulu ada resdung yang sangat teruk, beresin, berhingus. Bila lepas makan batu saudak 2-3 hari, saya bersih, berkahak, berhingus, demam. Rupanya healing crisis, dia buang sinus. Alhamdulillah sekarang boleh makan dah belacan, seafood. Alhamdulillah. Ha, itu dia, dua lah yang dia ada kesan gitu. Satu resdung, satu lagi yang ada go out. Uric acid dia banyak sangat. Dia banyak makan seafood, makan kacang. Uric acid, bila dia makan batu saudak dengan zaitun, gout dia akan bertambah sakit beberapa hari. Kemudian dia akan kencing banyak dan buang air besar keluar lendir. Itu proses. Ada pun yang migraine, ataupun yang anak-anak perempuan ada masalah bila period tu kan, masalah sesungut. Yang tu dia akan slowly-slowly berkurang, insya-Allah. Dan yang terbaru, saya dapat feedback daripada rakan-rakan yang kena COVID, sembuh daripada COVID, dia ada apa, long COVID ke apa, pernafasan dia kurang
kurang smooth. Jadi bila dia amal batu saudak ni, sama ada yang kapsul ataupun yang dalam sachet tu, dia punya feedback, dia kata alhamdulillah Ustaz, dari segi pernafasan lega sikit. Ha, lega. Dan yang acik-acik dia kata energi sakit tu, lutut dia semakin lega. Alhamdulillah, ini sebahagian daripada ikhtiar kita di samping kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada bawa sikit kat belakang tu pada yang tanya itu. Moga-moga ada manfaat insya-Allah. Sekadar ini daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.